Bakal calon Bupati Tasikmalaya yang diusung Koalisi Tasikmalaya Maju atau KTM, Cecep Nurul Yakin, menyerahkan sepenuhnya posisi wakilnya kepada Partai Gerindra. Dari Partai Gerindra sebelumnya telah menyiapkan dua nama yang berpotensi mengisi posisi calon wakil Bupati Tasikmalaya, yakni Asep Sopari Al-Ayubi dan Atam Rustam. Bakal calon Bupati Tasikmalaya dari Koalisi Tasikmalaya Maju, Cecep Nurul Yakin, belum menentukan siapa figur yang akan mendampingi dirinya pada Pilkada tahun 2024 mendatang. Saat disinggung pada momen penandatanganan nota koalisi, dirinya menyerahkan sepenuhnya posisi pendampingnya kepada Partai Gerindra. Dirinya siap jika harus dipasang dengan siapa saja dan optimistis bisa meraih kemenangan. Kalimat yang layak saya sampaikan adalah terima kasih untuk seluruh para pimpinan partai politik, Gerindra, PAN, Demokrat yang sudah sama-sama mempercayakan kepada saya untuk maju sebagai calon bupati dalam kontestasi Pilkada 27 November 2024. Kaitan dengan wakil yang akan mendamping saya, dipercayakan kepada Partai Gerindra, siapapun kandidatnya tentu itu adalah menjadi kewenangan ranah internal Gerindra dan sudah disetujui oleh Partai Amanat Nasional dalam hal ini Kak Asdul dan kawan-kawan serta Demokrat dari Bang Ferry. Hingga saat ini ada dua nama yang digadang-gadang oleh Partai Gerindra untuk mengisi posisi calon wakil bupati. Kedua nama tersebut yaitu Ketua PCNU Kabupaten Tasikmalaya Kiai Haji Atam Rustam dan Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya Asep Sopari Al-Ayubi. Hal itu dikonfirmasi langsung oleh Koordinator Tim Atensi DPC Gerindra Kabupaten Tasikmalaya, Usman Kusmana. Dirinya menyebutkan Gerindra sudah menyiapkan dua nama untuk pendamping Cecep. Terkait siapa yang paling berpotensi, Usman menyebut keduanya sama-sama berpotensi. Pokoknya sampai hari ini Gerindra sesuai kesepakatan dengan ini, kumaha Gerindra weh tamah. Erek, pokoknya di antara nu dua weh tar. Di antara dua nama. Iya. Pasti ya, yang dua itu. Iya. Kepastiannya kapan, Pak? Ya kan sambil proses ke sana. DPP kan, betul nggak? Nah, sambil proses ke sana. Dalam kali ada gambar atau gambaran inisial. Ya kan jelas, ayah Atam Rustam, ayah Pak Kiai Haji Atam Rustam, ayah Asep Sopari. Gitu. Sebelumnya Koalisi Tasikmalaya Maju resmi terbentuk dengan tiga partai, yaitu P3, PAN, serta Demokrat. Dengan tambahan kekuatan baru, yakni masuknya PKS, Koalisi Tasikmalaya Maju optimistis bisa meraih kemenangan pada Pilkada 2024. Fajar Rifaldi, Radar TV, melaporkan.